Leting mesin sebuah city car terbakar di perempatan Mangli, Jember, Jawa Timur. Beruntung sang pengemudi berhasil melompat keluar dan menyelamatkan diri. Inilah detik-detik mobil terbakar yang terekam video amatir salah seorang warga. Terlihat kobaran api membumbung tinggi dan membakar seluruh bodi mobil. Warga yang mencoba memadamkan api dengan alat pemadam tetap tidak mampu lantaran api dengan cepat melahap seluruh bodi mobil. Selang beberapa lama, petugas pemadam kebakaran kemudian datang ke lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan dengan menyemprotkan air setelah berjibaku selama 2 jam. Agar bangkai mobil tidak berada di bahu jalan, warga selanjutnya memindahkan ke pinggir dengan cara didorong. Terbakarnya mobil tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan Jalan Oto Iskandar di Nata, Jember. Menurut saksi, saat terbakar terdapat ledakan beberapa kali hingga mobil tersebut hancur dilalap api. Saya kan jarak jauh sana, meledak itu langsung asap. Ya, saya nggak tahu, Kalau langsung terbakar, Pak. Ya. Langsung terbakar. Awal apinya itu dari mana? Dari depan. Sementara itu, pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri keluar dari kendaraannya usai ledakan pertama terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.